saya Muhammad Faiz dan saya adalah moderator untuk webinar hari ini. Peserta-peserta webinar dan hadirin sekalian, selamat datang ke program webinar perolehan hijau kerajaan yang juga dikenali sebagai Government Green Procurement GGP untuk pegawai kerajaan yang terdiri daripada kementerian, jabatan, agensi, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Kami dari Malaysian Green Technology and Climate Change Center, MGTC, ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai webinar ini. Sebelum kita memulakan webinar ini, saya ingin berkongsi sedikit mengenai MGTC. MGTC adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air yang dikenali sebagai KASA. Amanat kami adalah untuk mendorong negara dalam pertumbuhan hijau, mitigasi perubahan iklim dan gaya hidup hijau. Beberapa program dan aktiviti sedang dilaksanakan seperti Elan Cukai Pelaburan Teknologi Hijau, Skim Pengiktirafan Mai Hijau Mark untuk produk dan perkhidmatan, Kursus Pembangunan Modal Insan, Pameran Produk dan Perkhidmatan Hijau seperti IGEM dan Expo Dubai, serta Perolehan Hijau Kerajaan. Okey, saya ingin memperkenalkan dua orang penceramah dari MGTC pada hari ini. Yang pertama, Encik Abdul Malik bin Atan adalah pengarah di bahagian Green Standard and Verification Center, GSVC, yang akan membentangkan berkenaan pelaksanaan GGP di Malaysia. Serta yang kedua, Encik Syamiullah adalah eksekutif di GSVC yang akan membentangkan berkenaan skim pengiktirafan Mai Hijau Mark untuk produk dan perkhidmatan hijau di pasaran tempatan. Okey, seterusnya untuk sesi soal jawab, anda boleh mengajukan soalan anda sepanjang pembentangan ini berjalan di ruangan komen di bawah. Okey, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput penceramah pertama iaitu Encik Malik untuk kongsi maklumat berkenaan pelaksanaan GGP di Malaysia. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis pada pagi ini. Okey, jadi sebelum saya memperkenalkan diri ataupun saya berkongsi berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ini iaitu Perolehan Hijau Kerajaan, jadi saya ingin berkongsi berkenaan dengan diri saya iaitu nama saya Abdul Malik, telah berkhidmat di MGTC semenjak tahun 1999. Jadi pada pagi ini saya berkongsi dengan beberapa topik yang mungkin menjadi satu topik yang diperkenalkan oleh sektor kerajaan, iaitu berkenaan dengan pelaksanaan perolehan hijau kerajaan iaitu GGP. Okey, jadi bagi MGTC, saya mengucapkan terima kasih kepada semua para peserta yang dapat hadir pada pagi ini secara virtual, secara alam maya. Jadi tidak buang masa lagi, saya berkongsilah berkenaan dengan topik yang pertama iaitu berkenaan dengan pelaksanaan perolehan hijau kerajaan di Malaysia iaitu GGP. Ya, sebenarnya GGP ini telah bermula pada tahun 2013 dan telah dilancarkan oleh Kementerian untuk mewujudkan lebih banyak pasaran hijau di tempatan. Okey, jadi tanpa bermaksud saya berkongsi dengan pengenalan perolehan hijau kerajaan, iaitu apa yang dikatakan dengan perolehan hijau kerajaan. Okey, terlebih dahulu ini adalah definisi GGP, iaitu definisi perolehan hijau kerajaan iaitu Government Green Procurement. Definisi GGP adalah pemulihan bekalan, perkhidmatan dan kerja di sektor awam yang mengambil kira kriteria dan standar alam sekitar untuk memelihara alam sekitar dan sumber semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Maksudnya boleh diringkaskan, maksudnya pelbagai kerajaan ini kita ada elemen alam sekitar, iaitu di mana kita bertujuan untuk mengurangkan kesan negatif kepada alam sekitar. Okay, ini adalah pelan tindakan jangka pendek GGP di mana kerajaan bermula di dalam pelaksanaan GGP dengan memperkenalkan pelan tindakan jangka pendek GGP, iaitu kita ada beberapa aktiviti yang perlu dibuat. Yang pertama ni dari segi pemilihan produk dan juga perkhidmatan, di mana buat masa ini kita sudah ada 40 kumpulan produk dan juga perkhidmatan yang dipilih. Yang kedua ni berkaitan dengan kos kiraan hayat, di mana kos kiraan hayat adalah perlu di dalam penilaian GGP, iaitu kalau kita pernah dengar, life cycle costing. Yang ketiga ni berkaitan dengan project apprentice,
Di mana dalam projek PTS ini kita telah memilih beberapa kementerian dan juga produk untuk dijadikan dalam projek PTS. Yang keempat ni mengkaji semula polisi dan peraturan sedia ada, terutama di bahagian pembolehan kerajaan, di mana kita banyak tertakluk kepada peraturan dan juga polisi-polisi sedia ada. Yang kelima berkaitan dengan latihan dan pembangunan kapasiti, di mana kita perlu melatih pegawai polisian berkenaan dengan pelaksanaan GGP. Dan yang keenam berkaitan komunikasi dan kesedaran, di mana kita perlu perlu membuat kesedaran ataupun promosi kepada orang awam dan juga terutama kepada industri lah. Industri di mana kita merujuk kepada syarikat-syarikat pembekal, pembuat dan juga penyedia perkhidmatan. Yang ketujuh ni dari segi pemantauan dan juga penilaian, di mana kita perlu memantau dan juga menilai segala pelaksanaan GGP dan ASKD ini penyediaan pelan tindakan jangka panjang lah. Di mana kita perlu menyediakan satu pelan tindakan jangka panjang yang boleh dikatakan dari pelan tindakan jangka pendek GGP tersebut. Okay, untuk maklumat, ini adalah projek perintis GGP, di mana dalam projek perintis ini kita ada 5 kementerian yang telah dipilih. Yang pertama adalah Kementerian Tenaga Talian Jauh dan Air. Yang kedua adalah Kementerian Pendidikan Malaysia. Ketiga adalah Kementerian Dalam Negeri. Keempat adalah Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kelima adalah Unit Pelancar Ekonomi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan untuk maklumat, kita telah memilih 60 produk dan juga perkhidmatan di dalam projek PITIS. Yang pertama adalah berkenaan dengan perkhidmatan pencucian. Yang kedua kertas. Yang ketiga cat. Yang keempat adalah lampu dalaman. Yang kelima peralatan ICT dan juga simen getian. Okey, seterusnya kita telah menyediakan pelan tindakan jangka panjang bagi tempoh 2016 hingga 2030, mana kita ada beberapa aktiviti yang telah dicadangkan. Yang pertama ni dari segi pelaksanaan GGP untuk polehan kerja di sektor awam. Buat masa ini kita hanya menumpukan kepada polehan bekalan dan perkhidmatan. Jadi bermula pada tahun ini kita cuba untuk mengembangkan kepada polehan kerja di sektor awam. Jadi dalam penyediaan polehan kerja ini, kita telah bersama dengan beberapa agensi yang lain seperti JKA dan juga CDB. Yang kedua ni dari segi katalah kemampanan dijadikan spesifikasi mandatory di dalam pelaksanaan projek sektor awam. Yang ini adalah berkaitan dengan pulihan kerja, di mana kita menjadikan alam sekitar adalah sebagai salah satu spesifikasi mandatory dalam pelaksanaan projek di sektor awam. Contoh dia, bila kita nak membina sekolah ni, kita perlu mengambil kira berkaitan dengan spesifikasi alam sekitar. Yang ketiga berkaitan dengan pulihan kerja GGP, perlu berdaftar dengan skim penambahan hijau, di mana kita ada beberapa skim penambahan hijau yang sedia ada yang kita akan bekerjasama dengan program kerja GGP ini. Yang keempat, dari segi pembangunan spesifikasi hijau di dalam penyediaan dokumen tender program kerja, di mana kita perlu menyediakan garis panduan bagaimana kita nak menyediakan spesifikasi hijau dalam dokumen tender program kerja. Yang kelima, dari segi penambahbaikan kaitan kemampanan di dalam pentadbiran bidang profesional dan juga ekstradi berkaitan pelaksanaan projek perintis untuk inovasi teknologi hijau. Ini adalah beberapa aktiviti yang akan dibuat di dalam pelan tindakan jangka panjang GGP. Okay, untuk maklumat, di dalam GGP, di dalam RMK 12, RMK 11, kita telah ada satu kata sasaran berkaitan dengan GGP, iaitu di mana pelan hijau kerajaan akan menjadi mandatory kepada semua kementerian dan agensi. GGP akan mewujudkan permintaan bagi produk dan perkhidmatan hijau dan seterusnya menggalakkan industri untuk meningkatkan standard dan kualiti produk bagi peningkatan hijau. Jadi bagaimana kita nak menggalakkan pelaksanaan GGP di sektor kerajaan ini, kita telah menyasarkan iaitu sekurangnya 20% pelan hijau menjelang pada tahun 2020. Jadi kita telah memilih beberapa produk dan juga perkhidmatan hijau yang telah disanakan dalam RMK 12, dan pencapaian ini saya akan
bentangkan di slide yang seterusnya. Okey, bagaimana persoalan GDP di kerajaan persekutuan ini? Kita bermula dengan projek Perintis yang telah bermula pada tahun 2013 sehingga 2015. Kita ada 6 produk dan juga 5 kementerian. Jadi pada tahun 2016 kita telah naikkan daripada 6 produk kepada 20 produk dan seterusnya daripada 5 kementerian kepada 12 kementerian dan juga agensi. Dan pada tahun 2013 kita telah tingkatkan daripada 20 produk kepada 30 produk dan daripada 12 kementerian kepada 25 kementerian dan juga agensi. Jadi di mana pada tahun 2017 kesemua kementerian di kerajaan persekutuan telah melaksanakan DGP. Dan pada tahun 2018 kita meningkatkan dari segi dia punya jumlah DGP yang 2019 masih sama 30 kurang produk dan juga 25 kementerian dan agensi. Dan pada tahun 2020 melebihi 3, kita ada dalam 40 kurang produk dan kita semua kementerian telah melaksanakan GDP. Dan ini adalah target untuk 20% pada tahun 2020. Untuk maklumat, ini adalah pekerja perbelanjaan daripada Kementerian Kewangan berkaitan dengan pelaksanaan GDP di 12 kementerian pada tahun 2016 dan juga tambahan 13 kementerian pada tahun 2017. Jadi ini adalah surat surat mandat kepada semua kementerian untuk melaksanakan GDP. Okay, ini adalah punca kuasa dasar polian kerajaan di mana kita telah masukkan ataupun kita telah menyediakan elemen berkenaan GDP yang menjadi rujukan kepada semua kementerian dan agensi untuk membuat perolehan di kementerian masing-masing. Okay, untuk maklumat, ini adalah garis panduan GDP yang boleh digunakan di mana kita ada bermula dengan pengenalan Pulau Hijau. Ini pada zaman kementerian kita. Dan selepas itu kita ada garis panduan Pulau Hijau Kerajaan 2.0 di mana kita ada menumpukan pada 20 kementerian saja. Dan seterusnya kita ada 40 kementerian, iaitu kita ada GDP 3.0. Ini adalah garis panduan yang terkini berkenaan dengan GDP 3.0 dan boleh di download di kita punya website di pelbaju.my.my berkenaan dengan GDP 3.0. Okay, bagaimana kita memilih kumpulan produk atau perkhidmatan? Kita ada 4 kriteria iaitu yang pertama adalah keterapan penggunaan produk dan perkhidmatan di sektor awam. Yang kedua, wujudnya kriteria dan standard produk ataupun perkhidmatan hijau seperti skin di bawah hijau pelabelan ataupun setara dengannya. Yang ketiga adalah perkhidmatan impak kepada dalam sekitar seperti pengurangan jejak karbon, carbon footprint iaitu percakapan penggunaan sumber air dan tenaga serta pengurangan penggunaan bahan bertoksik. Yang keempat ini membantu industri pengeluar tempatan berdaya saing dengan pengeluar antarabangsa di dalam menghasilkan produk dan perkhidmatan hijau. Okay, untuk maklumat, ini adalah 40 kumpulan produk dan perkhidmatan yang telah dipilih di dalam DGP 3.0 di mana kita ada beberapa senarai. Yang 01, kita ada peralatan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. 02, kita ada chat. 3, kita ada sim megatian. 4, kita ada lampu dalaman. 5, kita ada kertas. 6, ada testa. 7, kita ada perabot berasaskan kayu. 8, pencetak serbaguna. 9, penyaman udara. 10, produk pembungkusan. 11, peralatan cekap air. 12, sistem penawaran air hujan. 13, alat tulis berasaskan kertas. 14, produk berasaskan getah. 15, perkhidmatan pembersihan. 16, pusat data hijau. 17, pengurusan fasiliti bangunan. 18, perkhidmatan bekel otomatik. 19, percetakan berasaskan kertas. Dan 20 adalah berkenaan perkhidmatan hotel. Dan 21, kita ada perkhidmatan penyelenggaraan sistem yang udara. Kita ada 22, iaitu sistem ventilasi mekanikal dan penyelenggaraan udara seperti chiller. 23, pam air berkongsi elektrik. 24, enjin mesin alam untuk kenderaan berat. 25, baja organik. 26, kaluri rata bersalut. Tone cartridge.
28 Perkhidmatan Pengurusan Acara, 29 Pelabur Bahasa Sekat Peduli Besi dan Plastik, 30 Bahasa Bata, 31 Peralatan Elektrik, 32 Lampu Jalan, 33 Alat Pemadam Kebakaran Mudah Alih, 34 Perkhidmatan Perniagaan Landscape, 35 Perkhidmatan Pudar Pengantaran, 36 Perkhidmatan Dobi ataupun Pencucian Pakaian, 37 Perkhidmatan Penyediaan Makanan dan juga Catering, 38 Pembelian ataupun Sewaan Kedai Ringan, Perkhidmatan Kalau Sangka dan Ekstra adalah pengantaran tenaga solar. Okey, bagaimana ya kita pelaksanaan JGP di kerajaan peristiwa ini, kita ada kerangka institusi, iaitu untuk makluman kita ada jawatankuasa pemandu JGP, iaitu dipengurusakan bersama oleh Kementerian Kewangan dan juga Kementerian Alam Sekitar dan Air. Terusnya kita ada jawatankuasa kerja, iaitu kita panggil JGP dan WC, Working Committee, iaitu kita ada dipengurusakan bersama oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air dan juga Kementerian Kewangan. Dan seterusnya kita ada jawatankuasa JGP di setiap kementerian dan kita ada jawatankuasa JGP di setiap jabatan ataupun agensi. Di mana jawatankuasa JGP kementerian ini akan dipengurusakan oleh KSU ataupun TKSU, dan jawatankuasa JGP jabatan agensi ini dipengurusakan oleh ketua ataupun timbalan ketua. Okey, untuk makluman, di samping kita ada jawatankuasa pemandu dan juga jawatankuasa kerja, kita ada pasukan teras iaitu kita panggil KOTIM, di mana kita ada 8 agensi yang terlibat. Kita ada wakil daripada Kementerian Kewangan, EPU, Kementerian Alam Sekitar dan Air, Kementerian Tenaga Sumber Asli dan Tenaga dan Sumber Asli, Kementerian Tenaga, Tanah dan juga Sumber Asli, JKR, CDB, SDM dan juga NTC. Di mana peranan pasukan teras adalah yang pertama membincangkan isu pelaksanaan dan penyelesaian, yang kedua membincangkan perkara teknikal pelaksanaan, yang ketiga merancang dan melakukan IBK dan serta perusahaan JGP, yang keempat adalah membantu dalam pemantauan pelaksanaan dan pencapaian JGP di setiap kementerian, jabatan dan juga agensi kerajaan. Okey, ini adalah peranan jawatankuasa JGP iaitu jawatankuasa pemandu JGP, di mana kita ada terma rujukan, iaitu yang pertama meluluskan dasar strategi dan juga tujuan JGP, yang kedua meluluskan mekanisme dan juga pelan tindakan pelaksanaan jangka pendek dan juga jangka panjang JGP, yang ketiga meluluskan prosedur garis panduan dan manual JGP, yang keempat melaporkan status kemajuan pelaksanaan JGP kepada pihak pengurusan seperti MTHPI, Jabatan Menteri dan juga dalil yang berkaitan. Dan untuk maklumat, ini adalah terma rujukan berkenaan dengan jawatankuasa kerja JGP, iaitu yang kedua utama ni mengubah polisi strategi dan juga tuju, yang kedua merangka mekanisme dan melaksanakan pelan tindakan JGP, yang ketiga merangka prosedur garis panduan dan manual JGP, yang keempat memantau, menyelaras dan menilai pelaksanaan JGP di peringkat kementerian, jabatan dan juga agensi kerajaan. Dan peranan jawatankuasa ya di setiap kementerian dan juga di jabatan dan juga agensi ya. Jadi kita ada berapa dia punya terma rujukan, iaitu ada segi merancang, menyelaras, memantau, menilai pelaksanaan dan juga melakukan pencapaian JGP, mengutamakan KPI dan juga perancangan JGP, menyediakan perancangan bulan hijau, mengadakan maklumat pasal JGP yang diperlukan oleh KSU ataupun TKSU. Jadi untuk jabatan, maksudnya setiap jabatan tadi perlu merancang dan juga membantulah di dalam penyediaan perancangan bulan hijau kementerian setiap tahun. Okey, ini adalah tanggungjawab setiap kementerian, iaitu yang pertama adalah sebagai pengwujud dan focal point dan juga jawatankuasa JGP, iaitu kita ada focal point JGP, jawatankuasa, maklumat focal point JGP kepada MOL dan juga perubahan focal point dimaklumkan kepada MOL sekiranya berlaku. Yang kedua ini dari segi perancangan polihan, iaitu menyediakan perancangan polihan hijau secara tahunan. Yang ketiga ini dari segi penyediaan spesifikasi, iaitu menyatakan bidang pengurusan JGP, penetapan kriteria terhadap dan kriteria panduan dalam spesifikasi teknikal, ketika rujukan kepada kes panduan JGP dan juga MPTC. Okay, yang keempatnya dari segi penilaian polihan, iaitu skema pemangkaan pembidang yang disediakan oleh jawatankuasa penyedia spesifikasi, iaitu pengesahan spesifikasi teknikal dan jawakan pembidang yang terujuk kepada kes panduan JGP 3.0. Penilaian tawaran pembidang disediakan melalui penilaian teknikal, contohnya 50% dan juga penilaian kos 50%. Maka lulus penilaian adalah 0% dan juga formula penilaian kos lagi terendah berbanding anggaran jabatan. Ini bergantung kepada proses penilaian di setiap kementerian. Yang kedua dari segi pemantauan dan penilaian, iaitu pemantauan oleh jawatankuasa JGP, kementerian dan juga jabatan agensi,
Hasil pemantauan penilaian perlu dianalisa dengan bantuan MCC, dikeluarkan dan dilaporkan pada Tengkau Sertifikasi Kementerian. Cadangan penambahbaikan UDP perlu dilakukan oleh Tengkau Sertifikasi Kementerian sebelum dibawa kepada Working Committee dan ada Posting Committee. Okay, pelaporan pencapaian, iaitu pencapaian UDP dilaporkan secara berkala yang dilakukan oleh Tengkau Sertifikasi Kementerian dan isu yang mentasi kementerian dan dirujuk kepada Ketua Kewangan dan juga KASA, dan isu kepakaran teknikal DDP dirujuk kepada MTC dan mengikuti latar DDP tanpa gagal juga oleh MTC. Okay, bagaimana DDP dilaksanakan? Kita ada beberapa kaedah dia. Okay, ini adalah dari segi pendekatan strategi DDP, di mana yang pertama ni perlu ada komitmen di peringkat pusat tertinggi. Yang kedua ni penubuhan jatuh kuasa perusahaan DDP. Yang ketiga, pembangunan dasar perusahaan jawabkayaan. Yang keempat, berkaitan dengan penetapan sasaran. Yang kelima adalah berkaitan dengan pelaksanaan pelan tindakan UDP, di mana setiap kementerian ini perlu ada strategi masing-masing untuk melaksanakan UDP di kementerian masing-masing. Okay, ini adalah proses pelaksanaan UDP ini, iaitu yang pertama ini dari segi perancangan pulihan. Di dalam perancangan pulihan kita ada pengurusan permintaan, sumber peruntukan, analisa pembekal pasaran dan juga tajuk. Yang kedua ini dari segi penyediaan spesifikasi, di mana kita ada ciri umum produk, dari sepanduan DDP, kumpulan produk DDP dan juga sumber atau maklumat. Yang ketiga ni dari segi penilaian dan juga penugerahan, di mana kita ada mekanisme verifikasi, pendekatan kos kenaian, teknikal dan kewangan serta kriteria penganugerahan. Okay, yang keempat ni kita ada pelantikan kontraktor, di mana pihak kontraktor perlu mematuhi kepada prosedur DDP. Kita ada penilaian impak ekonomi dan juga alam sekitar dan juga komitmen syarikat lah yang telah dilantik. Yang kelima dari segi pengurusan kontrak menggunakan klausa penetapan prestasi dan masalah. Yang keenam adalah dari segi pemantauan dan juga pelaporan, di mana kita ada laporan berkala dan kita akan menganalisa lah berkenaan dengan pencapaian DDP sebelum ni dan juga selepasnya. Okay, ini adalah dari segi perancangan pulihan, iaitu perancangan pulihan hijau PPH, iaitu mengenai pasti keperluan pulihan yang melibatkan bekalan, perkhidmatan atau kerja berciri kalam sekitar berdasarkan perancangan pulihan tahunan PPT. Dalam hal ini, PPH yang disediakan adalah dirujuk sebagai maklumat sokongan kepada PPT dan perlu dikemukakan kepada MOF mengikut tempoh yang ditetapkan. Yang kedua ni mengenai pasti kategori ialah keseluruhan serta nilai kumpulan produk atau perkhidmatan hijau yang dirancang untuk dibuat pulihan dalam tahun semasa menggunakan peruntukan persekutuan di bawah peruntukan mengurus ataupun pembangunan sedia ada. Okay, ini adalah contoh borang perancangan pulihan hijau yang perlu dihantar kepada MOF pada awal tahun. Okay, yang kedua ni berkaitan dengan pengurusan permintaan, iaitu perlu mengisi semula keperluan pulihan berdasarkan beberapa langkah berikut, iaitu melaksanakan program kecekapan, menerusi audit penggunaan tenaga, air dan perjalanan sisa, menggalakkan penggunaan aplikasi atau sistem atas talian bagi mengelakkan pembelian peralatan dan juga perjalanan sisa. Yang ketiga ini melepas keperluan pulihan berdasarkan peruntukan sedia ada. Okay, dari segi sumber peruntukan, seharusnya tidak melibatkan permohonan penjawatan tahunan. Jadi DDP berdasarkan peruntukan sedia ada, iaitu kita mengambil kira impak kos kitanayan ataupun LCC. Ya. Iaitu kos kitanayan adalah menilai semua kos yang berkaitan dengan keseluruhan kitanayan, iaitu produk, perkhidmatan ataupun kerja. Okay, seterusnya berkaitan dengan analisa pembekal pasaran, di mana melaksanakan analisa pembekal produk atau perkhidmatan hijau sedia ada di pasaran, iaitu pengguna memahami ketersediaan produk ataupun perkhidmatan di pasaran tempatan. Yang kedua, isyarat pesanan DDP disampaikan kepada pembekal atau kontraktor perkhidmatan. Ketiga, pembekal dapat memulai perkhidmatan melalui sesi dialog yang diadakan. Yang keempat, halangan daripada pembekal yang pasti. Kelima adalah bekalan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Okey, ini adalah tajuk. Tajuk DDP, iaitu kita perlu menyediakan tajuk DDP ini supaya pihak pembekal ataupun kontraktor memahami apa yang diperlukan oleh kementerian ataupun juga agensi. Contohnya seperti barang ICT. Biasanya kita cuma memberitahu pembelian barang ICT seperti komputer riba, komputer meja, meja penyalian ataupun benda semua. Tapi DDP ni kita perlu tukar kepada
pembelian peralatan FCT yang cukup tenaga dan kurang kandungan bahan berbahaya. Jadi pihak pembekal dia tahu maksudnya kita perlu ada produk hijau dalam peralatan ICT tersebut. Okay, yang kedua ni segi perkhidmatan pencucian, di mana biasanya kita akan menyediakan perkhidmatan pencucian, jadi kita juga kepada menyediakan perkhidmatan pencucian yang mampan dan mesralah. Contoh dia dari segi pembelian perabot, okay, biasanya kita begitu membekal perlengkapan pejabat, tapi kita begitu membekal perlengkapan pejabat yang mesralah dan kurang kandungan bahan berbahaya. Okay, yang ini sebenarnya berkaitan dengan penyediaan spesifikasi. Okay, spesifikasi teknikal adalah mengindikasikan kajian alam sekitar, iaitu kajian tersebut boleh dalam bentuk kajian mandatory, kod kajian atau kajian pengeluaran ataupun awak kajian. Okay, kajian mandatory adalah kebutuhan minimal bagi menjamin pelatasan alam sekitar, barangan dan perkhidmatan yang minimum, iaitu kajian mandatory direka untuk menyimamkan usaha verifikasi tambahan. Iaitu mandatory ini yang perlu adalah dalam kita punya pemilihan produk yang berkaitan tersebut. Okay, kajian pangguran adalah pilihan. Iaitu kajian pangguran adalah lebih komprehensif dan mencabar. Kajian pangguran tidak mandatory, tetapi produk atau perkhidmatan yang mengenai kajian ini akan mendapat markah tambahan dalam proses pangguran. Maksudnya, kajian pangguran ini sekiranya ada, kita akan mendapat markah lebih lah berbanding dengan produk yang tidak ada spesifikasi tersebut. Okay, antara ciri pembatuan kajian alam sekitar adalah seperti berikut, iaitu pengurangan intensiti penggunaan sumber asli dan tenaga. Contohnya pembiasaan gas rumah kaca yang rendah tersifar seperti menggunakan sumber tenaga elektrik dan air dengan lebih cekap untuk mengelakkan pembaziran. Okay, yang kedua ni contohnya pengurangan penyebaran baktosin sama dan sihat dan minimum degradasi kuat alam sekitar. Yang ketiga penggunaan maksimum sumber yang boleh diperbaru. Yang keempat ni dari peningkatan insentivitas muda. Ini adalah contoh-contoh pematuhan kepada alam sekitar. Okay, ini adalah contoh penyediaan spesifikasi. Mungkin kita nak berkongsi lah di MBTC ini, kita telah pernah membuat satu sebuah harga, iaitu membekalkan 100 unit lampu dalaman cekap tenaga di bangunan MBTC. Jadi untuk kajian mandatory ini, kita telah menyediakan spesifik produk tersebut berikut, iaitu produk lampu dalaman perlu memenuhi syarat seperti berikut, iaitu mempunyai penerapan manajemen yang telah yang dikendalikan oleh MBTC serta mempunyai kajian cekap tenaga yang mematuhi standar minima peratasi tenaga iaitu MEPS iaitu Minimum Energy Performance Standard yang mendapat persetujuan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Ini adalah beberapa contoh spesifikasi kajian penggunaan, iaitu spesifikasi produk untuk kajian penggunaan, iaitu markah tambahan akan diberikan kepada produk lampu dalaman yang memenuhi kajian berikut. Itu yang pertama mempunyai kajian kandungan bahan cemar yang mematuhi dokumen produk kajian Eco Label Serum iaitu Luminous for Indolighting dan mendapat skim label Eco Serum yang dikeluarkan oleh CWS International. Maksudnya mana-mana produk lampu yang telah mendapat persediaan Eco Label Serum jenis 1 akan mendapat markah lebih lah. Yang kedua, menggunakan bahan pemukusan biogasi ataupun mudah kompos yang mempunyai penerapan biomark serta mendapat skim pelabelan ekosirim iaitu menggunakan biodegradable ataupun compostable plastic packaging material yang telah dikeluarkan oleh CFQS International. Yang ketiga ini adalah kilang pembuat produk tersebut yang mematuhi standar pengusahaan sekitar atau kecepatan tenaga daripada aktiviti pembuatan dan juga dan mendapat persediaan sama ada ISO 14001 iaitu Environmental Management System ataupun ISO 15001 iaitu Energy Management System lah, oleh mana-mana badan persediaan yang ditetap oleh MPTC. Okay. Bagaimana mekanisme pengesahan ni, iaitu dokumen sokongan ataupun sijil yang untuk kajian mandatory ini perlu ada sijil mahjong yang dikeluarkan oleh MPTC serta sijil perakuan kelulusan Certificate of Acceptance MPPA daripada Suruhanjaya Tenaga. Dan untuk penganugerahan ni kita perlukan yang pertama dari segi lesen persediaan Eco Label Serum daripada CM2S, yang ini adalah untuk produk lampu dalaman di bawah Eco Label jenis 1. Yang kedua adalah sijil mahjong daripada Malaysia MBTC serta lesen persediaan Eco Label Serum iaitu berkenaan dengan bahan pemukusan tersebut. Yang ketiga adalah berkaitan dengan sijil ISO 14001 ataupun ISO 51 yang dikeluarkan oleh mana-mana badan persediaan.
Kesusnya ada berkenaan dengan penilaian dan juga penganugerahan, iaitu semua pilihan yang diterima adalah dikaji dan dinilai sebelum cadangan dibuat kepada jawatankuasa ataupun pihak berkuasa berkelulusan. Pilihan yang paling menguntungkan kerajaan yang memiliki cara sekitar yang ditetapkan adalah disuruhkan. Okay, cadangan markah pilihan ini adalah berbeza dan terletak kepada kesesuaian ataupun kepulauan kementerian jabatan ataupun agensi kerajaan tersebut. Contohnya penilaian tender yang melibatkan kerajaan kita adalah juga adalah seperti di bawah. Okey. Ini adalah contoh kerajaan penilaian di mana mandatory ini maksudnya sama ada dia ada atau tidak. Kalau dia ada, kita beri pemberat iaitu sama ada lulus ataupun gagal. Okey. Sama juga dengan kerajaan mandatory GP, maksudnya kalau dia ada, kita bagi lulus. Kalau tidak ada kerajaan tersebut, dia terpaksa kena tolak. Okey, perlu memenuhi sesuatu seperti berikut iaitu mempunyai pencapaian menjawab produk dan jelikat MPTC serta mempunyai kerajaan cekat tenaga yang untuk MAP lah, dan juga mendapat ST certification. Jadi kalau ada, kita bagi lulus. Kalau tak ada, kita akan tolak. Okey, dari segi teknikal ni, iaitu adalah untuk penganugerahan. Jadi, kita bagi contoh lah, iaitu contoh dia macam kaca penganugerahan GDP ni, kita bagi markah 30%. Kaca penganugerahan yang lain ni, contoh dia 40%. Jadi, kalau dia ada markah penganugerahan GDP ni, kita akan dapat extra point. Kalau tak ada, dia akan kurang lah dia punya markah dalam sistem ataupun dalam kita punya proses penilaian. Dan dari segi kewangan, mungkin dari sebuah ini kita tak 30%. Yang ini bergantung kepada kementerian masing-masing apa ni, dia punya strategi ataupun dia punya proses penilaian. Okay, jadi bagaimana kita nak bergantung ke markah ni di kajian penggunaan DGP ni. Jadi yang pertama ni, contoh macam tadi lah. Kalau dia ada persijilan CDF Eco Label tadi, untuk yang lampu tersebut, kita akan bagi super markah. Jadi kalau dia menggunakan pembungkusan yang biodegrasi dan juga mala kompos yang telah mendapat persijilan Eco Label dan juga ada mahjong, jadi kita ada beri markah 10, dan jika dia ada sijil ISO 14001 ataupun ISO 51, dia akan mendapat 10 markah lah. Jadi kita ada 30 markah untuk kaitan penggunaan DGP tersebut. Ini adalah keadaan resi dokumen sokongan, di mana bagaimana kita nak membuat verifikasi dokumen sokongan. Contoh dia macam mandatory tadi. Okay, mandatory ini kita perlukan kena ada keadaan verifikasi ini, iaitu kita ada dokumen sokongan atau sijil, iaitu sijil mahjong daripada MTC, dan kita ada sijil yang dikeluarkan oleh MAP daripada ST. Ya. Dan untuk yang penganugerahan ini, contoh dia macam tadi, ada CDP Collabor jadi satu. Jadi kita perlu minta lesen perjalanan Eco Label Serim daripada Serim QS, iaitu untuk produk lampu dalaman. Okay, seterusnya dari segi pelantikan pembekal dan juga koordinator perkhidmatan, di mana kita dalam memastikan pembekal ataupun koordinator perkhidmatan yang terpilih ataupun yang dilantik adalah berdasarkan pada prinsip dasar dan peraturan perlian kerajaan. Salah syarat utama serta nilai biadab perlian yang terbaik. Pada masa sama, perlian tersebut adalah memiliki cara sekitar yang telah ditetapkan. Jadi proses perlian selepas pengurangan pembekal ada kontraktor perkhidmatan seperti surat tujuh terima, bahawa pelaksanaan dan dokumen kontrak adalah selaras dengan tata cara dan prosedur perlian semasa. Okay, dari segi pengurusan perjanjian ataupun kontrak ni, untuk klausa kontrak melibatkan perlian perkhidmatan pembersihan adalah seperti berikut. Jadi ini adalah contoh-contoh klausa yang perlu dimasukkan dalam kita punya perjanjian dengan kontraktor yang terpilih. Contohnya, syarikat tidak disabitkan atas kesalahan dalam sekitar, iaitu melanggar undang-undang ataupun undang-undang sekitar semasa proses tender ataupun tempoh kontrak. Okay, produk diperagakan secara buka dan di luar waktu kerja. Ketiga, pelepasan produk ataupun pembungkusan daripada produk, iaitu produk dan pengurusan diambil untuk guna semula, pengurusan kita semula atau pengurusan persoalan oleh prosedur. Terusnya, bahan pengurusan mengundi kandungan minimum bahan kita semula, jadi kita boleh masukkan kawasan dan kontrak. Dan latihan pekerja kontraktor, iaitu pekerja latih mengenai kesalahan kita dan prosedur amalan hijau, iaitu bagaimana untuk menguruskan sisa, air dan juga tenaga, iaitu panduan jelas dan latihan kepada pekerja kontraktor berkenaan jumlah yang betul dari segi penggunaan dan bahan pembersihan. Okay, dari segi pemantauan pelaporan dan penilaian, okay, proses pemantauan dan pelaporan akan memberi tumpuan kepada
40 kumpulan produk dan pembentangan yang nyatakan dia langgar sepanduan inilah. Walaupun proses aktiviti tetapkan kepada 40 kumpulan produk dan pembentangan tersebut mengikut kesesuaian aktiviti polian dan juga projek di kereta masing-masing. Maksudnya, maksud ini kita ada 40 kumpulan produk tapi sekiranya mana-mana kementerian atau agensi nak buat sekiranya pada 40 ini boleh. Tapi yang penting dia perlu faham bagaimana untuk menilai spesifikasi alam sekitar tersebut. Okay. Setiap kementerian perlu melaporkan pasangan GDP secara berkala, iaitu dicadangkan kepada 2 kali setahun kepada Kementerian Kewangan BMTC, iaitu pada setiap bulan tu dan juga Disember. Okay. Proses pelaporan adalah menggunakan format pelaporan GDP yang telah disediakan oleh pihak MOF. Okay. Laporan pelaporan GDP setiap kementerian akan diseliti dan dihasilkan oleh BMTC untuk menilai pencapaian pelaporan GDP dan jumlah penguasa tu. Jadi laporan pencapaian akan dibentangkan dalam surat dan kuasa pemerintah GDP. Sebenarnya untuk dari segi pelaporan ini, MBTC akan mengumpulkan semua data daripada semua kementerian dan MBTC akan membuat analisa, kita akan membuat dia punya kata macam ada segi trend pencapaian GDP dan kita akan matangkan kepada jatuh kuasa pemandu dan juga jatuh kuasa kerja GDP di peringkat atasan. Okay, ini adalah contoh pelaporan GDP yang telah dibuat dan akan dibuat oleh kementerian agensi. Di mana setiap kementerian perlu menyediakan maklumat tipikal, okay, contohnya dari segi bilangan, okay, bagi agensi, okay, kategori perolehan ini sama ada dari segi untuk bekalan, perkhidmatan, perundi ataupun kerja, dan perlu kita masukkan tajuk perolehan, contohnya sebuah harga membekal kertas A4 untuk jentik MBTC. Okay, kemudian nilai keseluruhan perolehan produk tersebut, dan kita betulah kumpulan produk hijau sama ada kita ada 40. Jadi nilai perolehan mengikut kumpulan produk tersebut lah. GDP ni ada jumlah nilai peruntukan jumlah peruntukan. Jadi nilai GDP ni berapa banyak yang kita perlu lakukan lah. Dan kita punya pelaporan. Jadi antara perolehan serta jumlah macam tadi ya, kertas yang kita beli. Jadi kita perlukan masukkan berapa banyak harga per unit dan kita betulkan jenama, model, harga per unit and then kita ada syarikat pembekal dan spesifikasi masalah ni kita betul sama ada dia mendapat certificate mana-mana dan dia perlu alihkan dokumen sokongan lah sama ada dia telah mendapat, contoh macam kertas ni kita telah mendapat FSC certificate lah. Okay, ini adalah pencapaian GDP pada tahun 2013 sehingga 2020, iaitu kita telah bermula menilai ataupun kita melaporkan dari segi daripada projek bisnis pada tahun 2013 sehingga pada tahun 2020. Di mana kita ada nampak dia punya peningkatan pencapaian GDP ini pada tahun 2016 sehingga tahun 2020 dan dari segi pencapaian 20% ini kita dapat lihat lah. Setiap tahun dia punya pencapaian tu ada lebih daripada 20% bermula pada tahun 2017 lah. Jadi average ni kita juga dalam 22%. Okay, untuk maklumat ini adalah kumpulan produk yang banyak dibeli oleh kementerian dan juga jenis kerajaan. Ini adalah top 20 ataupun 20 kumpulan produk yang terbanyak dibeli. Yang pertama ni adalah ICT. Untuk maklumat sebenarnya kebanyakan kementerian dah beli peralatan komputer yang ada di menjijau lah. Iaitu kita ada elemen cekal tenaga. Yang kedua ada segi projek tenaga solar di mana kita ada banyak membeli projek solar ini di kawasan pedalaman. Yang ketiga produk masyarakat kita yang ini banyak dibeli oleh Kementerian Kesihatan. Yang keempat cat salutan coating. Kelima kertas. Keenam pengurusan residu bangunan. Ketujuh penjataan seberguna. Seterusnya perkhidmatan pembersihan. Penyamaran udara, lampu jalan, alat pemadam kebakaran mudah alih, pencetakan pasangan kertas, perabot pasangan kayu, pusat data hijau, enjin masuk alam, perkhidmatan penerangan landscape, communication, perkhidmatan lobby, tester dan tester dan juga perkhidmatan hotel. Jadi kalau kita cadangkan memang di kementerian ataupun agensi ataupun yang baru nak buat DGP ni, kita boleh pilih yang terbaik lah, iaitu ICT, solar dan sebagainya kerana kita dah ada pun produk-produk ataupun perkhidmatan yang berdata di bawah MyGovernment. Okay, untuk makluman, kita sebenarnya setiap produk ni kita ada buat analisa iaitu jenama macam produk ICT ni. Kita ada 5 jenama yang banyak dibeli oleh kementerian
Jadi kita betul lah, kita boleh nampak banyak yang telah dibeli oleh kementerian ni. Betul dah ada jenama A, figure EE. Eh. Jadi kita ada nilai dia, GDP, dan kita dapat lah setiap jenama tu berapa banyak dia dapat penyembahkan tenaga elektrik. Ini ada dalam bentuk kilowatt per hour. And then dari segi penyembahkan tenaga elektrik dari RM, dan juga kita dapat mengurangkan lah pembebasan CO2 emission. Itu setiap produk lampu ni kita dapat menggunakan dia punya CO2 emission. Okay, soalnya kita ada analisa untuk produk pencetak sumber guna, iaitu kita ada 8 jenama dan kita adalah jumlah bilangan yang banyak dibeli oleh kementerian, dan kita ada nilai dia berapa banyak nilai GDP, iaitu kita ada berapa dalam 9 juta yang telah dibeli oleh kementerian untuk pencetak sumber guna. Dan setiap pencetak sumber guna kita ada penyempatan tenaga, iaitu dari segi bentuk kilowatt per hour, dan kita ada dalam bentuk RM, dan juga kita ada dalam pengurangan CO2 emission. Jadi maksudnya kita ada nilai dalam RM dan juga CO2, di mana salah satu kita punya benefit dalam GDP ini, kita dapat mengurangkan pembebasan CO2 dan kita juga dapat mengurangkan penyempatan tenaga. Jadi ini adalah strategi saya, iaitu berkenaan dengan pencapaian GDP di luar negara. Sebenarnya untuk makluman, GDP ini telah bermula di seluruh dunia, dan macam kita lihat di negara Asia, kebanyakan GDP ini telah bermula pada awal 2000 lah. Tapi cuma di Malaysia ni kita terlewat, iaitu kita bermula pada tahun 2013. Jadi kalau kita lihat negara Asia lain, macam di China pada tahun 2005-2007 ni, sudah ada dia punya orang kata akta bagaimana pihak kerajaan tu mewajibkan semua energy produk ni kan perlu ada elemen cekap ataupun demand yang perlu dibeli oleh sektor kerajaan lah. Jadi bagaimana China ni, dia ada dia punya akta, apa, negara China dia punya melaksanakan GDP ni, dia ada akta jaga undang-undang, iaitu pada 2005 iaitu Government Procurement List of Energy Product, dan pada tahun 2007 ada Government Procurement List for Energy Available Product. So dia dah menggalakkan semua kementerian dan juga agensi dia di kerajaan persekutuan dia melaksanakan GDP lah. Okay, di Hong Kong bermula pada tahun 2000, iaitu dia ada dia punya Environmental Protection, dan 2007 iaitu dia ada fokus kepada Energy Efficiency Labeling Scheme. Di negara Jepun, bermula pada tahun 2020, dia dah ada dia punya undang-undang dia, iaitu Promoting Green Purchasing, dan pada tahun 2021 dia ada Law Concerning the Promotion of Contract Concerning the Asset of Energy Efficient. Maksudnya di Jepun ni pada tahun awal 2000 ni dia dah bermula untuk promote kepada GDP. Okay, sama juga di Kesihatan, bermula pada tahun 2005 dah ada Akta Perdana Promosi untuk pembelian ekoproduk, dan di Taiwan pun sudah ada, dia ada dia punya undang-undang pada tahun 2009. Dan juga di Thailand pun dia ada dia punya action plan lah, sama juga di Malaysia, cuma Malaysia ni kita terlewat sikit, kita mula pada tahun 2013. Jadi itu adalah topik yang pertama saya berkenaan dengan pelaksanaan GDP di Malaysia. Jadi setelahnya tuan-tuan dan puan-puan ingin mendapat lebih tahu lebih lanjut mengenai pelaksanaan GDP di Malaysia ni, ataupun nak buat di bahagian masing-masing, boleh menunjuk kepada saya. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Encik Malik di atas perkongsian maklumat berkenaan JGP di Malaysia sebentar tadi. Okay, so kita beralih ke sesi seterusnya. Sekarang saya ingin menjemput Encik Syamiullah untuk memberikan penerangan berkenaan skim pengiktirafan My Hijau Mark untuk produk dan perkhidmatan hijau di pasaran tempatan. Encik Syamiullah, you may start now. Hello, Assalamualaikum and very good morning pada semua partisipan hari ini. Okay, topik yang hari ini saya nak present, saya Syamiullah bin Muhammad Ghani, untuk presenter untuk topik program hijau kerajaan bawah topik nombor 2, which is Mahijau Mark, pengiktirafan produk dan perkhidmatan hijau di pasaran tempatan. Okey, pengenalan untuk program Mahijau. Apa itu Mahijau sebenarnya? Okey, Mahijau ni actually kita nak bantu untuk menyediakan industri-industri di Malaysia dan juga syarikat-syarikat macam trader siapa semua
untuk pengeluaran dari segi pengeluaran mampan untuk support pembangunan industri dan PKS. Lepas tu kita akan get ready to this market dengan pelabelan hijau lah, kita kenalkan sebagai Hijau Mark, dan juga beberapa label lain nanti saya akan cerita lebih lanjut di slide yang akan datang. Kita ada sampel di sebelah kanan tu, ada beberapa sampel of labels yang kita accept di Malaysia. And then lepas dapat pelabelan hijau ni, kita akan listkan produk dan servis tu di dalam directory hijau. Ini kita punya website www.mahijau.my. And then lepas dilistedkan dalam directory hijau ni, directory hijau ni akan diguna pakai oleh perolehan hijau. Maksudnya akan digunakan oleh kakitangan-kakitangan kerajaan yang terlibat dalam pembelian untuk pembelian hijau kerajaan. Dia akan merujuk pada directory hijau untuk dia orang punya pembelian. Okey, kalau tuan-puan dan tengok kat slide ni, kita ada dua bahagian lah. Satu bahagian pengeluaran mampan, maksudnya supply, and this yang sebelah sini ada penggunaan mampan, iaitu dari segi pengguna lah. Ini supply dan kita punya pembeli lah. Ini bahagian pembeli dan juga ini bahagian pengeluaran. Okey, apa dia aktiviti utama program hijau ni? Kita ada beberapa aktiviti yang kalau tuan-puan tengok di bawah ni ada pengeluaran mampan yang macam saya share tadi dan juga penggunaan mampan, pengeluaran dan penggunaan. So kita akan ada dua kategori yang berbeza. Okey, aktiviti yang program Mahijau ni ada empat aktiviti main yang utama untuk support bahagian pengeluaran mampan dan juga penggunaan mampan. Okey, bahagian pengeluaran mampan ni kita divide pada dua lah, pembangunan industri dan PKS dan juga pelabelan hijau yang macam saya cerita tadi tu. Okey, bawah pembangunan industri dan PKS ni, apa yang kita lakukan, apa aktiviti yang kita buat bersama dengan industri, bersama dengan pihak kerajaan dan yang agensi-agensi lain. Kita ada buat pembangunan garis panduan, modul dan kursus latihan. Kita ada buat kerjasama dengan agensi seperti MAIDA, MATRID, SME Corp, MARA dan MPC dan juga FMM. FMM ni yang federal untuk manufacturing, dan juga kita bimbingan dan khidmat nasihat, kita ada buat promosi dan penggalakan, dan juga kita ada membuat beberapa penerbitan lah yang berkaitan dengan Mahijau dan juga mungkin macam industri, macam dia orang punya testimonial apa semua lah, kita ada buat jugalah. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok yang aktiviti main yang nombor dua, bawah pelabelan hijau, apa yang kita buat dalam bawah pelabelan hijau ni, kita ada menjalinkan kerjasama dengan badan pensijilan. Lepas tu kita ada badan pensijilan ni, contoh dia macam Sirim Eco Labeling lah, Sirim QOS International, bawah Sirim Eco Labeling, dan juga badan-badan lain macam SPAN, Suruhanjaya Tenaga dan sebagainya. Lepas tu kita ada bimbingan dan bantuan teknikal berkaitan pengiktirafan mahijau lah. Contoh dia macam yang kita tengah present sekarang ni, ini adalah contoh salah satu bimbingan dan bantuan teknikal. Dan ini ada ini adalah sharing, maksudnya kalau tuan-puan dan ada berminat untuk register under Mahijau ni, kita boleh buat separate discussion ataupun ada seminar khas untuk Mahijau. Itulah kita kategorikan bawah bimbingan dan bantuan teknikal. Lepas tu kita ada juga aktiviti di bawah perluasan inisiatif Mahijau, maksudnya kita approach lebih ramai lagi macam JLC, macam companies besar, macam contohnya Petronas, Plus dan sebagainya, untuk mengguna pakai Mahijau Mark ni sebagai dia orang punya procurement ataupun entry point to dia pembelian lah. Lepas tu aktiviti main yang ketiga, kita ada directory hijau. Okey, apa program yang kita lakukan bawah directory hijau ni? Kita setiap tahun atau dua tahun sekali kita ada buat pembaikan directory hijau. Kita akan ada penambahbaikan dari segi directory, dari segi persembahan, daripada input data dan sebagainya. Lepas tu kita ada pembangunan aplikasi mudah ahli directory hijau. Kita ada Mahijau Apps. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, kita boleh Mahijau ini boleh di-download, kita ada di sini. Mahijau Apps ni boleh di-download secara percuma di laman Google Apps ataupun iPhone Store. So boleh download daripada situ lah, free to download, tak ada pembayaran yang dikenakan. Lepas tu
dari Tri Hijau ni akan menjadi rujukan kepada sektor kerajaan, swasta dan orang ramai untuk mencari produk-produk yang hijau dan juga servis-servis yang hijau. Okey, kenapa MyHijau ni? Okey, MyHijau ni macam saya beritahu tadi, dia adalah rujukan pada industri, pada orang ramai lah untuk mencari produk-produk dan servis-servis hijau. So, produk-produk ni biasanya macam industri yang datang kepada kami, dia akan tanya, okey, apa produk yang ada bawa dekat Malaysia, produk dari segi mungkin batu-bata, batu-bata dah biasa kan, contohnya barang-barang lain macam energy efficient produk, macam produk-produk berkaitan dengan macam contohnya fertilizer sekarang memang tak ada lagi listed dalam MyHijau directory, dan ada industri dan kerajaan, sektor kerajaan yang mencari fertilizer yang certified sebagai hijau tapi masih tak ada lagi. Itu salah satu contoh lah, contoh yang paling ketara, produk yang yang ada pembeli tapi tak ada supply. Supply tu banyak tapi yang bukan barangan yang hijau lah, yang disertified hijau. So, macam kami ni, myhijau.my ni akan menjadi rujukan pada kerajaan, swasta dan orang ramai untuk mencari produk ataupun servis yang hijau lah, yang kita akan verify produk tu dan servis yang nak masuk MyHijau ni. Kita akan tengok kriteria dia, kita akan tengok certification apa yang dia dapat, kita akan tengok sama ada certification tu accepted tak by the country. Maksudnya kalau certified by Sirim Ecolabel, kita boleh accept sebab Sirim Ecolabel tu as the Malaysian punya certification body. Dia adalah national certification body Malaysia lah. So kita boleh accept. Contohnya kalau certification tu, produk tu datang daripada luar negara. Ini yang kita takut sebenarnya. So kalau produk tu datang daripada luar negara, kita kena perhatikan produk tu yang certified, company yang certified tu adakah di-recognized di negara dia orang. Maksudnya mungkin Nigeria certified produk tu, tapi kita tak tahu whether produk yang certification company tu ada tak recognized by Nigeria government. Itu yang kita punya cabaran lah, untuk memastikan betul-betul benda tu certified baru kita boleh accept. Ni panjang lebar sikit saya terangkan. Lepas tu yang ke yang keempat, inisiatif yang program apa aktiviti utama yang kita lakukan bawah MyHijau ni, kita ada buat perolehan hijau. Okay, perolehan hijau ni macam yang Cik Malik share sebentar tadi dalam topik yang pertama, dalam bawah perolehan hijau ni kita ada pembangunan kapasiti. Maksudnya kita ada buat jalankan beberapa aktiviti dengan pihak kerajaan, pihak macam NGLC untuk menunjukkan, okay, untuk brief pada orang-orang ini, untuk staff-staff ini, untuk membrief dia lah apa itu perolehan hijau. Kita bagi penerangan lebih lanjut lah apa itu perolehan hijau, macam mana dia orang nak ke arah hijau, apa yang perlu mereka lakukan, barangan apa yang mereka boleh beli dan sebagainya. Lepas tu kita ada bawah program ini juga, kita ada pembangunan modul CCP. Maksudnya kita ada kriteria-kriteria development apa semua, kita ada buat modul-modul ni inilah. Lepas tu kita ada buat juga pembangunan garis panduan kumpulan perkhidmatan. Yang ni sekarang ni kita ada by last year kita ada 40, kita akan keep develop baru punya kumpulan produk, so that macam kita akan tengok lah every year apa permintaan yang tertinggi grup produk. Kalau produk tu yang sama, maksudnya mungkin tiada lah kumpulan produk baru, tapi kalau ada peningkatan dalam grup, mungkin contoh pembelian solar PV, solar panel yang meningkat secara mendadak dalam tahun tu. So kita akan menjadikan solar PV tu, kita akan develop kumpulan produk untuk solar PV pula under perolehan hijau ni lah. Itu contoh ya. Okay, lepas tu kita akan ada penilaian dan pemantauan untuk setiap agensi yang dah jalankan perolehan hijau ni. Kita akan tengok lah. Kita akan tengok sejauh mana dia orang dah adopt perolehan hijau. Lepas tu kita akan memberi nasihat jugalah macam mana nak proceed lagi ataupun menambah baikkan lagi. And then kita akan ada juga kita buat kajian pasaran kumpulan produk dan perkhidmatan. So kita akan buat juga kajian, beberapa kajian dari peringkat kerajaan, acceptance dari segi kerajaan, pembelian kerajaan dan juga pembelian dari segi GLC,
dan juga swasta, di mana yang boleh dipertingkatkan ataupun produk-produk mana yang boleh diketengahkan lagi. Okay. Itu adalah empat aktiviti utama dalam program hijau. Okey, apa itu perlimpahan hijau? Okey, perlimpahan hijau merupakan salah satu instrumen pemulihan alam sekitar ya, bagi mengenal pasti prestasi alam sekitar sesuatu produk atau perkhidmatan berasaskan pertimbangan kriteria dan standar alam sekitar. Okey, secara ringkasnya, produk atau perkhidmatan yang diklasifikasikan alam sekitar atau hijau mestilah mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Okey, di antara ciri-ciri ya, maksudnya salah satu pun kita boleh accept, tapi kena certified by third party sebagai dia orang punya pengambil amanah lah. Okey, produk tu mestilah selamat digunakan, itu mestilah, and then dia menggunakan tenaga dengan lebih cekap, energy efficient dan sebagainya, mengurangkan pencemaran gas rumah hijau, GHG emission, mengurangkan penggunaan semula sumber semula jadi, mas contoh dia macam petroleum ke hutan ataupun sebagainya, mengurangkan kandungan berbahaya dan toksik dalam penghasilan produk supaya tidak berbahaya pada user yang menggunakan, mengurangkan kandungan yang menipiskan lapisan ozon, contohnya aircon, gas aircon dan sebagainya, mengurangkan pencemaran udara dan air, maksudnya contoh kalau mesin tu pemproses sampah sampah untuk menghasilkan sesuatu benda yang lain, ada tak dirilis pencemaran ke arah udara dan juga riliskan air yang untuk dilepaskan sungai itu yang berbahaya. Itu yang kita akan tengoklah benda-benda tu. And then adakah produk tu menggunakan pembungkusan yang masuk alam? Ini masuk alam dah, pembungkusan ni kita dah dah tahu sangatlah kan, bungkus yang plastik untuk kita beli barang dan apa semua tu. And then diperbuat daripada bahan kita semula, maksudnya untuk menghasilkan produk tu berapa persen yang digunakan bahan lain, contohnya macam bahan kita semula maksudnya barang yang dihasilkan sesuatu produk tu boleh dikitar balik semula, macam barang plastik, macam botol air mineral kita kita boleh recycle balik, itu contoh bahan kita semula. And then menggunakan sumber yang boleh diperbaharui. Okey, sumber yang boleh diperbaharui macam contohnya buluh. Buluh tu sumber yang boleh diperbaharui dalam masa yang singkat. Itu contoh dia. Lepas tu, adakah produk tu memelihara hutan semula jadi? So, kalau dia boleh memelihara hutan semula jadi, macam contohnya macam kita tanam, kita potong pokok tu dan kita tanam balik. So, maksudnya itu salah satu cara untuk kita memelihara hutan semula jadi, ataupun kita cari alternatif pada produk. Macam kalau kayu tu, kena tebang pokok hutan, so kita cari alternatif kayu tu, mungkin barang-barang recycle kita jadikan sebagai kayu, itu salah satu contoh. Okey, apa itu Mahijau Mark? Ini kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, ini adalah logo yang kita guna pakai di seluruh Malaysia. Buat masa ni belum lagi di acceptable di luar negara. Kita punya inisiatif ni untuk pemasaran pasaran Malaysia saja, untuk bagi menggalakkan lagi industri hijau di Malaysia lah, industri maksudnya produk, penggunaan produk dan penggunaan servis yang ada environmental punya friendly di Malaysia. So ini adalah logo Mahijau yang kita kenalkan. Lepas tu pengenalan Mahijau. Okey, apa itu Mahijau sebenarnya? Okey, Mahijau adalah skim pengiktirafan hijau yang telah diluluskan oleh pihak kerajaan Malaysia pada tahun 2015. Kita dah mula pada tahun 2015. Sungguh lama ya, sekarang ni 2021, dah 6 tahun dah kita. Dan diterajui oleh KASA serta dikendalikan oleh MGTC. Okey, senarai produk dan perkhidmatan hijau yang disijilkan serta mematuhi standard tempatan atau antarabangsa. Kita akan senaraikan produk dan perkhidmatan hijau yang ada sijil sahaja, yang ada sijil dan juga certified by certification body yang telah mematuhi standard tempatan atau antarabangsa. So tak banyak dalam pasaran tempatan, tapi kita accept juga yang datang daripada antarabangsa ya. Lepas tu, ia menjadi sumber rujukan kepada pengguna dan pembeli berkenaan produk dan perkhidmatan hijau di pasaran tempatan. So lepas dah certified tu, dia akan dilisted dekat Rumah Hijau Directory, dia akan jadi rujukan lah pada pengguna dan pembeli berkenaan produk dan perkhidmatan hijau.
Okey. Kenapa kena datang rumah hijau? Ha, ramai orang tanya kat luar tu. Macam kami sentiasa buat seminar. Kenapa kena ada rumah hijau? Sebab banyak dah label-label luar tu. Macam, contohnya macam Siri Miku Label, macam Miku Mark apa semua. So, soalan kami satu je. Tak ke tengok logo banyak-banyak ni akan menimbulkan kekeliruan pada pengguna, pada pegawai kerajaan, pada siapa-siapa yang melihatnya? Ya, selalunya diorang akan keliru. Eh, logo ni macam peluk bumi ni apa ya? Ha, di situlah kami datang. Dengan satu logo ni, logo Mahijau Mark yang kami ada ni, dia menjadi satu payung besar. Okay, satu payung besar ni maksudnya di bawah payung tu akan ada beberapa label. Maksudnya payung besar ni lah akan disaksikan oleh orang. Maksudnya macam pengguna macam tuan-puan atau saya sendiri, bila tengok Mahijau ni, oh kita dah tahu dah. Okay, Mahijau ni kita boleh accept as a product. Mahijau product ni, produk atau servis yang ada Mahijau ni kita boleh accept dia sebagai green product atau green services. So kita tengok satu logo saja. Satu logo untuk merangkumi logo-logo lain. Kita nampak satu logo merangkumi logo-logo lain. So that macam kita tahulah. Tak perlulah kita keliru. Weh, apalah logo gasing ni? Kita tak tahu. Blue Angel ni apa pula? Hong Kong Green Label ni apa pula? So kita tak perlu mengambil tahu tu. So kerja-kerja tu, kerja-kerja penilaian logo-logo kat luar international apa semua, kita akan lakukan. MGTC akan lakukan. Kita akan tengok whether that logo tu kita boleh accept tak under kita punya requirement, under Malaysia punya requirement. Lepas tu kita akan provide logo ni, Mahijau Malaysia ni. Logo ni sebagai satu Malaysia, logo dari Malaysia untuk kita accept logo-logo lainnya. Kita bukan replacing logo-logo ni. Tu kena ingat. Ramai orang cakap, kenapa dah ada Sirim, kena ada Mahijau. Kita tak replace. Tapi kita put Sirim, label-label lain ni under satu logo ni, so that macam orang boleh nampak satu je, tak perlu nampak lain-lain. Itu saja kita punya inisiatif. Kita bukan replacing, kita nak nampakkan satu logo saja di Malaysia, di pasaran Malaysia. So that orang senang nak buat penilaian atau pembelian. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok belah kiri saya, belah kiri kita ni, kat sini adalah contoh label-label under Eco Label Type 1. Nanti kita akan share lagi slide yang lebih detail on that. Kita ada Siri Eco Label, Green Choice Filipina. Ini lambang tangan memeluk bumi ni adalah Eco Mike Japan. Eco Mike Japan, kita ada Green Label Thailand, Singapore Green Label, ini Blue Angel daripada macam Germany, UK dan sebagainya. Kita ada Vitali Leaf Green Choice, kita ada Environmental Choice, Hong Kong Green Label, Korea Eco Label, Eco Mark Japan, Eco Mark. Eco Mark ni adalah daripada India, lambang Belanga. Lepas tu kita ada China Environmental ni. Lepas tu kita ada Environmental Choice Australia juga. Belah kanan ni adalah jenis lain. Green Label yang jenis lain yang kita boleh accept juga. Macam FSC ni, macam E ni adalah more kepada energy efficient punya equipment apa semua. FSC ni kita boleh nampak selalu dalam paper lah, paper produk apa semua. Yang ni China Conservation Certification ni mainly untuk produk-produk yang energy saving. Green Seal ni kita ada satu lagi, MTCC adalah timber, untuk timber, PEFC juga. And then yang ni pun sama. Yang ni Suruhanjaya Tenaga punya energy efficiency, Energy Star ni kita boleh nampak. Yang ni kita boleh nampak dekat kita punya aircon, fridge, kipas dan sebagainya. Energy Star kita boleh nampak di laptop kita. Yang ini international . Dan juga span water rating untuk kita punya closet apa semua. And then kalau tengok bawah ni, dia special sikit yang dua logo ni. Ini on the carbon. Okay, carbon ni dia akan tengok lah. Okay, kalau ada 123 gram ni adalah jumlah karbon yang digunakan untuk menghasilkan produk tu. Maksudnya hasilkan satu batu berapa banyak karbon yang digunakan. So lagi sikit karbon yang digunakan, lagi baiklah produk tu. Contoh dah. Okey, yang sebelah ni, okey, kompos ni, yang ni pun selalu juga kita nampak di plastik pembungkusan makanan lah, makanan untuk bungkus nasi apa semua kan. Kita boleh nampak juga lah yang ni. Mainly digunakan untuk pembungkusan. Okey, garis panduan Mahijau Mark. Mahijau Mark basically ada dua kategori.
Kita ada pendaftaran untuk produk Mahijau, kita ada juga pendaftaran perkhidmatan Mahijau, Mahijau Mak Produk dan Mahijau Mak Servis. So, dua-dua pendaftaran ni haruslah dilakukan di laman sesawang Mahijau, www.mahijau.my sahaja. Tiada submission through hard copy lah, kita tak terima dalam salinan printed version. Okey, pendaftaran Mahijau, kita tengok pendaftaran produk hijau. Okey, untuk kelayakan pemohon, syarikat atau perniagaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia serta mestilah beroperasi di Malaysia, ya. Maksudnya akan penentu kena ada Senia Berhad ataupun Berhad ataupun enterprise, bolehlah register anda sebagai pembekal produk hijau ni. Sekiranya produk hijau diimport dari luar negara, pembekal atau penjual berdaftar hendaklah mempunyai surat pelantikan atau kebenaran yang sah oleh pengeluar produk tersebut. Maksudnya kena ada macam appointment letter lah daripada pengeluar daripada luar negara tu, menyatakan yang company ni sah untuk membawa atau menjual lah produk tu di Malaysia. Dia sebagai agent lah di Malaysia. Okay. Lepas tu, maksudnya di sini kita nak menyatakan kita tidak sahaja kita tidak mengiktiraf pengeluar sahaja. Kita juga mengiktiraf trader ataupun distributor untuk berdaftar under Mahijau ni. Tak ada masalah. Okey, lepas tu kita tengok juga ciri-ciri keperluan untuk produk pula. Okey, mestilah mempunyai persijilan label hijau atau pematuhan standard prestasi dari badan persijilan bertauliah serta mendapat atau mencapai standard minima yang diiktiraf oleh MGTC. Okey, apa yang dinyatakan di sini, standard minima yang diiktiraf oleh MGTC, kita akan refer pada standard international dan juga standard Malaysia lah. Apa standard tu cakap? Maksudnya setiap produk tu mesti ada standard yang di refer untuk qualified produk tu sebagai hijau, sebagai produk-produk yang selamat digunakan. So kita akan tengoklah benda betul tu. Okey, kategori kelayakan produk kita ada 4 jenis. Maksudnya produk-produk tu kena pilih salah satu ni untuk membuat pendaftaran minyak hijau. So apa dia? Okey, nombor 1, kita produk tu bolehlah membuat pendaftaran melalui persijilan label hijau, iaitu di bawah ISO 14024 Type 1 Eco Labels. Okey, Type 1 Eco Label ni contoh dia adalah Sirip Eco Labeling Scheme. Ni contoh, kita ada banyak lagi bawah skim bawah Type 1 Eco Label ni, nanti saya akan share lepas ni. Lepas tu kelayakan nombor 2, dia kena ada persijilan label hijau bawah ISO 14025 Type 3 Eco Labels. Okey, Type 3 Eco Label ni contoh dia adalah Sirip Carbon Footprint Labeling Scheme. Okey, kelayakan nombor 3, persijilan label hijau ada Type 1 like Voluntary Sustainable Scheme. Kita short formkan dia sebagai VSS, Voluntary Sustainable Scheme. Contoh dia energy efficiency. Energy efficiency macam MAPS lah, MAPS EE tu, Suruhanjaya Tenaga punya energy rating tu, ataupun Energy Star. Lepas tu water efficient ni macam SPAN water rating tadi yang saya tunjuk tadi, lepas tu PEFC MCS. So boleh juga mendaftar di bawah Mahijau produk. Okey, kelayakan nombor 4, pematuhan standard prestasi. Okey, bawah pematuhan standard prestasi, dia special sikit. Dia tak ada certification, tapi kita akan verify produk tersebut atau equipment tersebut di bawah standard safety, quality and performance. Okey, apa maksud bawah standard ni? Okey, untuk nombor 4 ni, kelayakan nombor 4 ni, kita akan tengok produk atau equipment tu apa yang dia nak claim. Contohnya, kalau dia nak register chiller ataupun motor elektrik. Contoh kat sini, dia tunjuk motor elektrik MS2413 2011 Electric Motorcycle Specification Part 3 Performance Test. So, bawah ni dia kena tunjukkan. Maksudnya kalau produk tu atau equipment tu adalah energy efficiency, dia kena tunjukkan energy efficient punya test yang dilakukan oleh produk tu ataupun equipment tu. So dia kena bagi standard yang telah di obtain under that
under that product atau equipment lah. Kita akan tengok standard apa yang dia dah refer. Macam contoh ni lah. Contoh ni performance. Dia dah buat performance sebagai electric motor. So bawah standard MS 2413. So kalau produk lain macam electric kereta elektrik ataupun bas elektrik, dia akan ada standard lain lah. Kita akan refer pada standard yang lain-lain. Okey, apa bezanya? Apa beza antara empat-empat kelayakan ni? So macam saya cakap tadi, maaf ya, saya return balik. Apa yang saya cakap tadi, setiap produk yang nak masuk, bawah MyHijau Mark Product, MyHijau Mark Product, dia kena pilih salah satu untuk masuk. Kalau ada dua certification yang dia dah dapat, tak apa. Dia boleh pilih juga salah satu. So, kelayakan pertama, kedua, atau ketiga, atau keempat. Dia tak semestinya kena pilih empat-empat. Kena patuhi empat-empat untuk register. Salah satu pun memadai. Okey, apa beza empat-empat ni? Empat-empat kelayakan ni. Kita akan tengok dari segi life cycle assessment dia. Dari segi raw material, dari segi production, transport, product use, disposal. Okey, kalau kelayakan yang pertama, green label certification ISO 14024 type 1 eco label, contoh yang kita bagi tadi, CDM eco label lah, kita akan tengok daripada raw material, daripada production, transport, product use dan disposal. So, dia punya life cycle assessment dia luas. Daripada raw material sampai dia end of use. Sampai dia habis digunakan dan akan dibuang di sampah lah. Lepas tu, kita tengok juga green label certification ISO 14025 type 3 eco labels. Kelayakan nombor 2 tadi, contoh serum carbon footprint, kita akan tengok juga dari segi life cycle assessment penuh, cycle yang penuh. Maksudnya kita akan tengok raw material, production, transport, product use dan juga disposal. Daripada awal kita derive produk tu, raw material, maksudnya tebang pokok apa semua, sampai end life dia. Sampai kita buang produk tu. Kita akan tengok yang tu semua. Itu yang dimasukkan life cycle assessment. Lepas tu kita akan tengok juga kelayakan yang ketiga, green label certification under type 1 like voluntary accessibility scheme, BSS. Contoh yang tadi kita bagi, energy efficient rating. Contoh dia Suruhanjaya Tenaga punya MAPS. So kita akan tengok di mana? Under life cycle assessment, kita akan tengok under product use. Product use. Maksudnya bila dia produce aircon yang ada MAPS 5 star rating, produk tu bila kita on saja kita boleh nampak impact dia energy efficient. Kalau kita tak on, kita simpan dalam kotak, kita tak nampak penggunaan dia. Itu yang dimasukkan dalam product use, kita boleh nampak impact. Okey, contoh yang kedua, water efficient product labeling scheme yang span water rating tadi pun sama. Kalau kita gunakan produk tu, water closet apa semua, baru kita boleh nampak. Lepas tu kita akan tengok juga macam Malaysian Timber Certification Scheme. Okey, yang ni lain. Kita tak tengok pada product use. Kita akan tengok dekat dari segi raw material dia. Macam mana kita derive. So, biasanya bawah MTCC, Malaysian Timber Certification ni, kita akan tengok kalau kita potong satu pokok, kita kena tanam satu pokok. Itu yang kita dia akan make sure. Okey, kita potong 5 pokok, dia akan tanam balik 5 pokok. So, life cycle assessment dia, dia akan tengok dekat raw material sahaja. Dia takkan tengok yang lain-lain. Itu adalah certification scheme ni lah. And then, kalau kita tengok kelayakan nombor 4, bawah performance standard compliance macam saya bagi contoh electric motorcycle tadi, kita akan tengok, kita takkan tengok cycle assessment yang dari segi raw material ke production, transport dan disposal dia. Kita akan tengok product use dia. Bila kita on motor elektrik tu, kita jalan baru nampak saving kalau compare to normal motor. Kalau normal motor, kita kena isi petrol. So, yang ni tak payah. Kita isi elektrik sahaja. So, elektrik lagi lagi mesra alam lah daripada penggunaan petrol yang melepaskan banyak gas. Macam-macam gas tu. Okay, kita sekarang saya share apa jenis-jenis persijilan label hijau bawah 14024 requirement ni. Lepas tu kita ada kat sini, macam contoh di sini, kita ada Sirim Eco Labeling daripada Malaysia. Kita ada Thai Green Label daripada Thailand lah. Singapore Green Label daripada Singapore. Indonesian Green Label, Indonesia. Lepas tu kita ada Korea Eco Label daripada Korea. Japan Eco Mark Program ni, kita ada daripada Japan. The Blue Angel ni daripada Germany dan juga beberapa negara itu ada guna benda ni. Environmental Choice Australia daripada Australia lah.
And then kita tengok persijilan label hijau 14025 type 3 eco labels. Ini contoh-contoh untuk carbon footprint punya labeling lah. Bawah 14025. Biasanya 14025 ni dia akan tengok carbon footprint dan juga water footprint dan juga sebagainya. Dia ada banyak lagi sebenarnya. Okey, contoh ni kita bagi, kita tunjuklah SIRIM product carbon footprint certification scheme bawah SIRIM QS. Kita ada Korea carbon footprint labeling daripada Korea. Kita ada Japan carbon footprint labeling scheme. Yang ni yang saya cerita tadi, 123 gram untuk hasilkan satu produk. Lepas tu kita ada Taiwan product carbon footprint reducing labeling scheme. Yang ni contoh lain lah, 135 gram CO2 reduction. Maksudnya bila dapat produk ni dengan produk B, kalau produk B tu 120 gram, produk B tu adalah lebih baik berbanding dengan produk A. Okey, ini adalah contoh bawah persilan label hijau under type 1 like voluntary sustainable scheme, BSS. Okey, kita ada energy efficient rating labeling scheme by Suruhanjaya Tenaga, yang ni dekat aircon apa semua tu, macam saya share tadi, fridge, TV, kipas dan sebagainya. Energy Star program daripada United States ini. Lepas tu kita ada High Efficient Appliances Certification Program South Korea, yang ini tadi. Yang ni untuk energy. China Certification for Energy Conservation Scheme daripada China, yang ni. Yang ni contoh contoh-contoh bawah sektor air pula ya. Water efficient, kita ada water efficient product labeling scheme by SPAN, Suruhanjaya Air Negara. Yang ni logo dia. Kita ada Water Efficient Labeling Scheme Singapore. Kita ada Water Sense Label United States. Water Efficient Label and Standard Scheme ada daripada Australia. Okay, ini sektor kayu, perkayuan. Kita ada MTCC, Malaysia punya. Lepas tu kita ada PEFC Global, FSC Global. So MTCC biasanya on the kayu lah, kayu itself. Raw material kayu. Dia dah proses jadi kayu. Kayu tu yang certified ada MTCC. MTCC dan juga ada some perabot jugalah yang bawah ni. PEFC dan FASC ni kita boleh nampak biasanya dalam A4 paper, A3 paper semualah. Okey, ni contoh lain di bawah Voluntary Sustainable Scheme. Kita ada Global Recycle Standard daripada Itali. Yang ni kita biasanya certification dia akan tengok okey tu contoh dia meja. Untuk hasilkan meja ni, berapa banyak recycle content yang diperlukan yang digunakan dalam penghasilan produk tu. Maksudnya kalau kayu tu dia tak guna 100% kayu, dia guna 60% adalah plastik waste. So dia akan measure yang tu, berapa persen, berapa persen. Lepas tu OECO Tech Standard 100 ni adalah untuk textile yang green. Maksudnya untuk kita ada kain. Untuk penghasilan kain ni, kalau OECO Tax Standard 100 ni, dia akan menyatakan, okey, dalam kain tu, ada tak digunakan bahan-bahan yang terlarang? Maksudnya, bau dari segi warna yang digunakan, macam mana. Lepas tu, dari segi kain dihasilkan daripada apa. So, yang tu semua adalah ke arah environmental punya free lah, environmental safe punya bahan-bahan yang bukan terlarang, yang bukan larangan dan semua lah. So dia akan tengok in detail on that products. Okay, okay compost ni lah macam saya share tadi. Dia dalam packaging plastik. Shopping bag kita dalam packaging makanan kita apa semua. Okay, home compost. Dia daripada Belgium. So yang ni contoh lain ni Micro Generation Certification Scheme. BSI Services daripada United Kingdom. Biasanya dia akan cater untuk equipment dan juga produk-produk lain lah. Dia luas sikit lah. Okey, untuk pendaftaran untuk perkhidmatan hijau sekarang kita move pada pendaftaran perkhidmatan hijau pula. Apa kelayakan untuk memohon? Okey. Syarikat tu mestilah berdaftar dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang dah serta beroperasi di Malaysia Syarikat tu kenalah Sdn Berhad atau Berhad. Lepas tu mestilah mempunyai sekurang-kurangnya seorang pengurus atau penyelia bertauliah yang kompeten serta diiktiraf oleh badan pentauliahan. Okey, contoh badan pentauliahan ni siapa ya? Okey, contoh dia macam SEDA, macam Suruhanjaya Tenaga, badan-badan yang mengeluarkan certification yang mengatakan okey, personal ni adalah competent untuk buat energy efficiency punya service. Yang tu adalah badan pentauliahan. Lepas tu, servis tu mestilah mempunyai dasar hijau, prosedur
atau garis panduan berkaitan alam sekitar. Dasar hijau merupakan satu kenyataan, komitmen yang dibiasakan oleh syarikat tersebut berkaitan pengurusan alam sekitar, ya, macam polisi. Okey, kita nak polisi menyatakan yang okey, apa company yang ni komit dalam kegiatan dia orang ke arah hijau, maksudnya ke arah aktiviti yang hijau. Contoh dia diimplement recycling, 3R, diimplement use of energy efficient equipment macam printer yang energy efficiency, kipas, aircon yang energy efficiency. So yang tu semua kena nyatakan dalam polisi. Dalam polisi yang yang kita minta ni, dia company tu kena nyatakan clearly dengan jelas apa yang company tu commit ke arah memampankan penggunaan barang-barang hijau ni lah, ataupun aktiviti-aktiviti hijau macam recycling apa semua tu. Dan juga company tu kena keluarkan satu standard operating procedure bagaimana mereka untuk buat servis. Maksudnya dia nak register untuk energy efficiency, energy auditor, contoh energy auditor, dia kena cerita, company tu kena cerita dari awal macam mana dia approach client. Lepas tu apa dia akan buat, meeting dengan klien, lepas tu study on the project side, lepas tu apa dia akan buat, delivery and then maintenance. Kena complete A sampai Z proses apa yang dia akan buat dengan servis tu. Kalau di appoint by dia client, apa dia akan buat dengan servis tu, kita nak tahu in details. So flowchart kita boleh accept tapi bukan sebagai main document. Dia kena, company tu kena terangkan dalam detail lah, dalam detail bertulis apa yang dia akan buat lah, statement-statement tu. Okay, sekarang ni kita dah selesai tadi pendaftaran untuk MyHijau Mark Product, kita dah selesai untuk pendaftaran MyHijau Mark Service. Sekarang ni kita move to MyHijau Directory pula. Apa itu Directory Hijau? Okay, Directory Hijau ini adalah kita punya directory, laman sasaran Directory Hijau kita dekat www.myhijau.my juga, bawah directory, bawah tab directory. Tuan-puan boleh tengok lah, ada listing dekat sini. Kita akan groupkan dia by sektor, by product group lah, product main product group. Bila klik dalam ni akan ada lagi sub-sub product. Okey, ini adalah aplikasi mudah ahli kita, MyHijau Apps. Boleh di-download di Apple Store dan juga Google Play. Free to download, tak ada pembayaran yang dikenakan. Ini kita punya apps. Dalam apps tu ada tips and guide semua. Ini adalah listing bawah produk dan servis. Akan ada clear gambar macam ni dan juga detail of product information dan juga produk MyHijau Mark punya information. Apa certification number, certified bila, expiry bila dan juga apa certification yang dia dah dapat in order dia boleh apply untuk MyHijau. Kita ada detail kat situ. Dan juga contact person kat situ pun kita ada nyatakan lah. Okey, kita tengok pencapaian directory MyHijau. Kenapa MyHijau ni meningkat, permintaan meningkat. So macam yang saya cakap awal tadi, dia jadi sumber rujukan kerajaan, dia jadi untuk green incentive apa semua. So di situ telah menyebabkan pencapaian Directory Hijau ni makin meninggi lah, tahun demi tahun. Kita bermula 2015, sedikit saja. Okey, 2016 increase, 2017, dan kalau tuan-puan dah tengok di 2021 sehingga 30 Jun kita dah dapat 8,422 produk dan servis perkhidmatan hijau yang telah berdaftar. Tinggi kan? Kita dah dapat dah 8,422. Kita target sini saja, tapi kita dah dapat lebih. So kita tengah target lagi lebih lah lepas tahun demi tahun lah. Okay, kita ada juga buat pameran produk-produk hijau. Kita ada sertai untuk okay, kita ada sertai pameran iGEM 2016 setiap tahun. iGEM yang secara fizikal lah sebelum pandemik, kita ada buat iGEM secara fizikal lah. Secara fizikal ni kita akan adakan satu section untuk buat pameran produk-produk hijau lah. Macam contoh kat sini kita ada letak beberapa sampel yang company yang nak join lah. Ada company yang tak nak join, so bila company nak join kita akan letak sampel-sampel mereka di sini, dan juga ada beberapa label
So ini contohnya pasukan PDRM, bahagian pembelian diorang ataupun bahagian yang tertinggi diorang akan datang visit pada kita punya booth untuk tengok produk-produk hijau. Macam contoh ke kerusi ni pun, actually kerusi ni kita dah certified sebagai hijau mak produk. Ini salah satu contoh. So that macam bila datang visitors, visitors boleh tengok lah, okay, ini adalah sampel-sampel produk yang betul-betul hijau, so kita boleh accept sebagai maksudnya mereka boleh buat pembelian. Itu contoh lah. So kita ada juga join kempen Jom Beli Produk Hijau 2016. Kempen Jom Beli Produk Hijau 2016 dan juga beberapa kempen. Kita ada ni, kita ada buatlah kempen ni. Kita ada bawa juga kan beberapa company untuk join participate dalam kita punya event ni. Dan juga beberapa aktiviti-aktiviti lain lah bersama kanak-kanak, marim warna apa semua. Relate to hijau. Lepas tu kita ada join juga Expo Astana 2017. Ni kita ada juga bawa beberapa company untuk participate. Kita ada ini pameran iGEM 2019 kita ada buat juga beberapa company untuk participate lah. Okay, untuk iGEM 2020 dan juga 2021 kita ada buat Malaysian My Hijau Pavilion secara virtual. Ada juga company yang join untuk mereka showcase apa yang mereka produk mereka atau servis mereka di sini. Kita ada juga galeri produk hijau MGTC di office kami. Okay, galeri ni tujuan dia bila ada visitor datang ke office kami untuk buat lawatan ataupun meeting, mesyuarat dan sebagainya. Mereka biasanya dia akan, kita akan bawa dia, mereka untuk mengunjungi galeri ini. So that macam bila mereka tengok, oh, produk-produk yang dah ada di Malaysia. Ini adalah contoh-contoh produk hijau. So mereka lebih macam ingin tahulah apa produk ni, apa semua dan sebagainya. Jika ada company-company, syarikat-syarikat yang berminat pada produk-produk ni, kita ada letak label di sini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh perasan di sini, ada label. Ada label-label kat sini. Kita ada letak nama company, apa environmental claim dia, apa yang green pasal produk tu. Lepas tu contact company dan juga QR code. QR code di mana mereka boleh scan QR code tu untuk dibawa ke kita punya My Hijau directory balik untuk dapatkan contact person untuk mereka berhubung untuk membuat pembelian ataupun info-info selanjutnya. So kita buat inisiatif ni supaya lebih ramai tahu, okay, banyak betul produk di Malaysia sebenarnya, bukannya tak ada produk, cuma dia kena dapatkanlah daripada sumber yang betul. Sebab sekarang ni ramai yang tercari-cari, tak tahu mana nak cari. So itulah tujuannya kita punya galeri, kita punya My Hijau directory, kita punya My Hijau mark. So that macam kita kumpulkan semuanya produk di sini dan kita akan promote dia sebagai My Hijau mark produk dan My Hijau mark service. Bukannya asing-asing, ini produk lain, ini produk lain. Kita akan promote dia sekali. So macam kita boleh nampak sebagai produk hijau di Malaysia dan juga servis hijau di Malaysia. Okey, itu sahaja. Harapnya kalau ada soalan boleh tanya selepas ni di Q&A session. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Syam di atas penjelasan mengenai skim pergerakan My Hijau Mark dan Hijau. Ya, sekarang kita berada di sesi terakhir webinar, iaitu sesi soal jawab. Para peserta boleh mengumumkan soalan. Sekiranya anda memerlukan penjelasan atau berbincang lebih lanjut, anda boleh membuat temu janji dengan pegawai yang berkenaan di tarikh dan masa yang berlainan. Kita akan mulakan sesi soal jawab sekarang. Okey, sekejap saya tengok. Kita ada total 5 soalan. Soalan pertama berbunyi, is the My Hijau directory only for Malaysian companies or foreign companies can also be listed? Okay, saya jawab Okay, is the My Hijau directory only for Malaysian company or foreign company? Okay, as per slideshow just now, okay, kita open pada Malaysian company and also foreign companies. Tapi that foreign companies
have to register in Malaysia. Must be registered under SSM semua, and then baru boleh registered under MyHijau. Kita tak accept company yang registered in Singapore directly to register lah. Kita nak protect industry di Malaysia sebenarnya. Kita don't open yet to outsiders. Sorry, kita akan beralih ke soalan kedua. Adakah produk-produk import yang telah mendapat persijilan hijau wajib didaftarkan untuk mendapatkan label MyHijau Malaysia atau adakah ianya bersifat voluntary? Okey, soalan kedua ni, cantik juga soalan ni. Okey, sebenarnya dia adalah voluntary. Tapi macam macam saya share tadi dalam slide-slide saya tadi, produk-produk import ni yang telah dapat persediaan hijau, kalau nak join macam perolehan hijau kerajaan, itu menjadi mandatory lah nak register dalam MyHijau. Maksudnya sebab pegawai-pegawai perolehan kerajaan akan refer to MyHijau directory untuk buat pembelian. So kalau tak listed dalam MyHijau directory, nanti dia orang tak nampak your product di sana. Maybe mungkin you boleh daftar. Contoh je macam satu company A ni ada MyHijau, company B ni tak ada MyHijau, tapi dua-dua company ni ada persijilan hijau. Bila submit untuk tender, so dalam tender tu dah clearly cakap mesti dengan MyHijau mark produk. Tapi so pegawai perolehan tu akan pilih yang company daripada A, so company B tidak mempunyai peluang lah untuk join. That's sebab itulah kita kena pastikan yang produk-produk ni membuat pendaftaran di MyHijau. Itulah sebabnya. So soalan next. Soalan ketiga, macam company ni dah dapat MyHijau certificate dan boleh ke dia letakkan MyHijau tu kat produk dia orang? Okay, it depend on the company. Ada company yang nak letak MyHijau logo bersama dengan logo-logo lain. Ada company cakap tak boleh nak letak sebab mungkin ruangan dekat produk tu sempit. Kita galakkan juga letak di di produk packaging macam kotak apa semua, ataupun di website business card diorang, flyer diorang, website diorang dekat bawah tu, di letter diorang. Tapi kena clear lah, kena ikut requirement dia. Kita allow juga. Okay, next. So question yang keempat, how easy is it SME to obtain MyHijau recognition? Okay, how easy? Subjektif sangat sebenarnya. Okay, how easy? Sebenarnya dia kena tengok readiness of SME tu. Some SME dia dah ready. Maksudnya kalau dia nak dapat MyHijau mark recognition ni, dia kena tengok macam requirement tadi. Dia ada tak eco label? Empat kelayakan tadi kan, dia ada eco label type 1, eco label type 3 ataupun voluntary sustainability scheme ataupun performance. So dia kena tengok empat-empat ni sama ada dia layak ke tak. Dia ada certification tak? Itu first. Kalau tak ada certification, dia kena dapatkan certification. Kalau tak ada certification, itu yang jadi macam proses dia lagi panjang. Maksudnya dia kena pergi certification dulu, buat testing dulu apa semua, baru dia boleh datang ke MyHijau. Jika dia dah dapat certification, memang senang nak apply. Dia dah cepat je. Dalam masa 5 atau 14 hari, 5 hingga ke 14 hari kita punya processing punya time, boleh dapat dah MyHijau, tak ada masalah. Memang very easy kalau dah ada certification. Kalau tak ada certification, memang kita advise untuk pergi certification dulu. So, soalan yang terakhir, bagaimana kami nak semak senarai produk dan perkhidmatan jauh yang dihasilkan? Okey, untuk nak semak ni tuan-tuan atau puan boleh rujuk pada kita punya website tadi www.myhijau.my bawah tab directory. Bawah tab directory tu kita ada asingkanlah produk dan perkhidmatan. So daripada situ boleh buat search dekat tepi tu ada satu kolom untuk buat search untuk produk yang dikehendaki, ataupun just klik pada folder-folder produk atau servis yang nak dicarilah. Kat situ kita boleh tengok. Lepas tu kat situ boleh tengok detail atau produk tu. Lepas tu boleh download lagi kita punya macam
product information page untuk rujukan dan sebagainya. Soalan yang dan soalan lain yang tak kami kongsikan, pihak kami akan terima dokumen melalui internet channel. Dan terima kasih juga kepada Syam berikan jawapan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kami akan menamatkan webinar ini. Kami amat hargai jika anda dapat mengisi orang malu-malas yang anda akan terima melalui email akhir webinar ini, dan kami juga halu-halukan anda di pameran kami MyJob Pavilion dan MGTC di virtual iGEM 2021. Bagi pihak MGTC, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas penyertaan anda ke webinar ini. Kami berharap webinar ini dapat memberikan maklumat berkaitan pelaksanaan GGP di Malaysia serta skim pengiktirafan MyJomak yang telah dibentangkan oleh ceramah-penceramah MGTC. Sekian sahaja dari kami. Terima kasih.